hari ini kita mau pergi ke barbecue festival. Di daerah mana ya? Daerah Porta. Gak jauh dari Minden, gak jauh dari Batu Nafsu. Jadi ini baru pertama kalinya kita mau pergi barbecue festival di dekat rumah. Karena masih summer, jadi kita pengen check it out, gimana tempatnya. Terus kita mau coba makanannya. Ini hari ketiga setelah aku balik dari Kanada. Masih ngantuk, masih jet lag. Jadi gak apa-apa jalan supaya bisa tetap seger. Jam segini tuh masih jam 7, belum waktunya tidur. Okay, let's go. Porta. Nah, di sini kita lagi pengen cari makanan barbecue, tapi kita nggak tahu mau makan apa. Nah, sekarang kita lagi cari makanannya, dan setelah itu aku bakal kasih kalian makanannya apa aja. Yuk, jalan lagi. So you want to try this? Maybe. Huh? Maybe. No. Okay, Austin burger. Dalam makan burger hari ini, makan burgernya tapi yang burung, yang bukan sapi. Jadi aku bakal pilih makan yang lain. Aku nggak tahu makan apa. Kentang sama sour cream dan steak sama sayur juga, dan ini adalah apa, Cik? Austrian burger. Austrian burger sama? With black tiger shrimp. Sama shrimp. Okay. So, which one would you like to try? Both. Both, okay. Jadi aku udah dapat makanannya, sekarang pengen cobain dulu. Ini baru pertama kalinya aku kesini, jadi... Cobain, ini dagingnya masih merah-merah gini. Enak banget. Dia sama ada juga, dia punya bawang bombay. Ini kayaknya pakai balsamic. Terus ada sour cream juga. Harganya segini tuh 8 euro atau sekitar 100.000 rupiah lebih. Aku makan dulu ya. The House of Burger. Enak banget. Does it taste? I mean, like it tastes like bird. I just taste the onions. Okay. Bird. It's a little bit sweet. Kita harus makan dulu ya. Jadi aku udah kenyang makan. Makanannya sih biasa-biasa aja. Kelihatannya sih enak banget. Emang sih berasa banget dagingnya itu masih chewy. Terus burger yang burung itu, bird burger,
Ya, rasanya biasa aja sih sebenarnya. Ya, jadi aku sudah makannya dan sekarang mau pulang, capek ngantuk. Dan kita besok mau ngapain lagi? Kita mau makan lagi. Tiap hari makan, makan itu penting ya. Yuk. Tempat belanja aku di sini nggak begitu jauh rumah, sekitar 10 menit jalan kaki. Ada Aldi, terus ada Rossmann Drogery Store, terus ada tempat belanja buat selimut segala macam, terus ada tempat kue.